Ah, aku habis berantem. Ah, dadaku dikit lagi. Ah, aku punya ide. Aku tinggal stay di Glowstone ini. Cepat ini dan ahaha, aku sembuh kembali. Aha, aku kembali sembuh. Yo, what's up guys? Dengar. Sekarang aku akan Redstone tutorial. Sekarang ini dia namanya automatis ya ini. Pelempar potion otomatis. Oke. Kalau kau ingin membuatnya, ini sangat gampang. Tapi kalian harus ganti iron block yang aku gunakan dengan blok apa saja. Jangan iron block loh, terlalu expensive. So, kita akan lihat dengan secara detail. Oke. Yang kau butuhkan hanyalah sticky piston, redstone torch, dispenser, redstone repeater, redstone dust, blok apa saja, jangan iron block ya, terlalu mahal. Glowstone atau bisa ya hanya bisa glowstone dan button. So, let's take a look closet. So, pertama kalian bikin 5x5 base apa tempat basicnya, tempat dasarnya seperti ini. Sesudah itu, kalian harus kasih tempat penandanya. Tempat penandanya aku udah kasih dengan glowstone. Simpan balok seperti ini. Kasih button dan kita tutupi seperti ini. Seperti itu. Sesudah itu, kalian kasih redstone circuitnya. Setelah build ini selesai, kalian kasih redstone circuitnya dengan cara seperti ini. Kenapa aku harus pakai glowstone? Kenapa? Karena glowstone itu kalau seperti ini, secara vertikal ini dia masih bisa nyala redstone-nya. Seperti ini. Sesudah seperti itu, kita simpan lagi bloknya, tutupi seperti ini. Ya, aku akan speed up. Sesudah seperti itu, kasih redstone dust sebelah samping dan kasih repeater. Ini untuk pertama dispensernya. Kita kasih ini satu tik. Maksudnya satu tekanan pada repeater. Itu untuk memperlambat. Kita kasih dispenser seperti ini. I mean like this. Sesudah itu, kita kasih redstone nya dan kasih repeater satu tik, dan kita tambah lagi di sini bloknya seperti ini. Kasih blok dan kita kasih redstone torch nya dan kita kasih blok lagi seperti ini. Kasih redstone dust bawah seperti ini, kasih redstone gasnya, kita kasih sticky pistonnya seperti, maaf guys, kayaknya aku salah, bisa nggak bisa
Kapan apa kalian tuh ngomong kayak gitu? Oke. Sorry tuh. Kasih. Oh, salah. Sticky piston di atas seperti ini. Kasih blok seperti ini. Kita tutup seperti ini. Kecuali yang tadi ada dispensernya ini, kita bisa ganti dengan glowstone mungkin agar bisa terlihat dengan jelas. Kita tutup ini dengan dua blok. Oh, jatuh, sorry. Ah, kenapa sih? Udah itu kita simpan seperti ini. Dan kita tutup seperti ini dan we done. So, kalian bisa isi apa aja? Bisa potion, bisa item, bisa apa aja. Coba aku misalnya ingin night vision. Kita dan sudah itu kita masukkan ini semuanya dan sesudah itu kita coba night visionnya. Tapi night vision coba kita time set 16.000 dulu. Selalu saja tak berhasil. Oke. Kalian menghadap seperti ini di glowstone dan seperti itu dan klik buttonnya and we done. Segitu dariku. Sampai jumpa.